lemah Ibnu Ghazali membuat jasad itu membuat apa? Jawab mulai ini perlu dialog. Kalau tak dialog memang tak selesai masalah. Kalau tak kita membuat sejarah, itu habis itu jelah. Takkan selesai masalah. Walaupun taklah salah ubat tapi itu bukan rawatan, itu bukan kejadian. Rawatan dengan kita berdialog sampai mereka istilah. Kalau dia bayar tarik waktu dia tidak. Macam mana kita nak belajar cara nak memuaskan orang yang tak, yang mana dianggap sebagai seteru dalam istimewa. Tak ada tarik waktu dia tidak. Kita kena bagi mereka rasa betul lah punya kita. Jadi kita tak menyediakan punya kita, apa-apa kita arahkan kita masuk penjara. Lepak ke penjara, lepak penjara. Akhirnya dia dalam penjara lagi dia buat geng ni. Habis pula pada berdua jadi celangu. Ini di antara tugas kita memahami. Fasl fi anna nahya al-mujarrad li jawab al-fa'l. Ini beza dengan al-amr. Al-amr kalau mujarrad la yufidu jawab wa la yufidu wa la yufidu al-fa'l. Boleh sembahyang Zohar, Maghrib, kita tak perlu buat. Bila masuk Maghrib, mubadah apa? Situ lah. Kita sembahyang sampai kita ingin keluar. Tapi bila kita tengok, katalah fatwa keluar mengharamkan sekali apa fatwa temu haram dalam dari haram. Contoh haram fatwa sekarang banyak isu sekali, isu ni lah, COVID ni lah. Pengharaman contoh adalah pengharaman runner bawa minuman keras. Rana ni tak kira siapa orang tak dia hantar kan. Minum keras pun hantar, khinzir pun dia hantar, jadi dapat duit. So bila macam fatwa kena keluar bau ni, Rana kena berhati-hati. Adakah dia kata tak puas? Seminggu ni saya buat dulu, habis kontrak dengan cakap ni. Minggu depan pun saya buat. Tak mesti kita buat dulu itu depan. Boleh kita orang kata bertanggung ni. Sampailah orang kata apa, dia keluar ni. Macam haji sekarang ni, apa orang tak buat? Dalam COVID tahun depan lagi lagi yang sikit, tak tahu dia apa. Sebab nak masuk masjid pun kena beratok. Dan bukan kena hari ni, kena selang. Ya hari pun kena. Jom biar, pakai kita dalam hotel lah. Kita dalam hotel. Bawah lah hotel. Tapi betul juga kita, tapi tak, tapi misalnya bunuh hati tak perhat lah. Aina mata baru fakta baru. Aina mata kuru itu cuma kau. Jadi kita ni semua kuasa kita di mana pun kita boleh beribadat Tuhan. Tapi kadang-kadang ayat ini juga misalnya bunuh pakai tak di masjid tu kan? Ada ke mana pun Tuhan ada. Jadi ada salah bunuh juga. Tapi ini yang menunjukkan bila kita hilang pada mahal syariah kita kembali pada hakikat. Itu besar. Hakikatnya Allah ada di mana-mana. Cuma Allah Ta'ala menjadikan syariat ini sebagai satu ikhtilaf. Itu saja. Kita boleh sembah Tuhan tanpa ibadat. Tak sembah telah kita. Itu aja sesat. Tapi Allah Ta'ala jadikan syariat sebagai ikhtilaf. Allah dah puji kita. Kita taat ke taat. Sebab akhirat nanti tak ada ibadat. Akhirat ada iman nanti kan. Mayang tak ada, puasa tak ada. Syariat ini hanya di dunia saja. So, di akhirat tak ada lah perasaan syariat. Masalah umur dia, fi'a umur pun beribadah. Tak ada. Walau tarik diri menjelimu lagi suruh antara berbeda Allah SWT. Farja'an Allah SWT. Inna mu'minu. Semua yang kena. Semua umur beribadah. Tak ada. Tapi di akhirat, dia adalah darul jaza. Hari pembalasan. Jadi iman orang yang kafir tak diterima. Walaupun di dunia saja, media kita melaksanakan syariah. Wa idha tajarradat siratuhu. Maksud dia sirah yang alfaz. Maksud dalam Quran banyak. Tapi kalau berkoblah. Kadang-kadang datang dalam bentuk hinaan bila Allah Ta'ala inna Allah la yuhibbu kulla kaffarin asim. Maknanya bila Allah tak suka, yufidu tahrim.